ketiga ini, saya rasa amat bersyukur dan berbesar hati kerana hari ini merupakan gabungan sokongan ramai yang telah membantu. Kita datangkan juga satu persembahan daripada mereka dari Puchong, band dari Puchong, di bawah pilihan Ustaz Hakim yang datang memberi satu semangat baru. Saya juga ingin terima kasih kepada semua sekali yang telah bertukus lumus menjayakan program kita hari ini. Dan hadirin-hadiran, insyaAllah pada hari ini kita akan memberikan bantuan zakat. Saya sekali lagi sebagai penyalurnya saya sahaja. Tapi di Lembah Pantai ini banyak sangat ibu-ibu, ayah-ayah yang membantu, mahu menolong mereka yang kurang berkemampuan. Jadi insyaAllah kita akan adakan cara persembahan nanti, pemberian, termasuklah pemberian sempena di Bali. Saya rasa itu yang paling penting, di mana kita berkumpul bersama pada hari ini menyambut cara besar Hari Syawal yang terakhir, tetapi juga menyambut sambutan di Bali yang berlangsung semalam. Saya kira inilah maksud sebenar dan rakyat Malaysia, di mana kita menghormati satu sama lain, insyaAllah. Dan apa pun yang dilakukan, saya harap dapatlah tuan-tuan dan puan sekalian memberikan doa agar program majlis kita ini diberkati dan terus menyemarakkan lagi semangat perjuangan ramai daripada kita. InsyaAllah 11:30 nanti ada kehadiran Dato' Sri Anwar Ibrahim. Saya nampak juga bersama YB Yusmadi Yusof, ahli parlimen balik pulau yang baru saja mendapat cahaya mata kedua. Ya, seorang anak-anak perempuan. Jadi kita pegang gemuruh untuk beliau. Beberapa teman lagi akan hadir. Saya rasa patut dipanggil ke atas untuk menceritakan pengalaman menerima anak perempuan. Cahaya mata seorang lagi. Pengalaman yang begitu hebat. Dan setengah nanti Dato' Sri Anwar Ibrahim akan tiba bersama. Dan insyaAllah kita ada beberapa teman-teman lagi. Semuanya sebenarnya tak ada diberikan apa-apa sokongan, nak datang nak bertemu dengan rakyat Lembah Pantai je. Itu saja yang mereka mahukan. Jadi hadirat-hadirat yang saya muliakan sekalian, saya tak mau bercakap panjang. Hanya mohon maaflah kalau makanan tu tak begitu lazat. Apa yang adanya kami buatlah sendiri semua. Dan memang ada sebuah kekurangan, tapi sempena hari terakhir Syawal, jadi kita teruskanlah dengan semangat yang muhibah ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terus serahkan kepada saudara Fani.